Pidato Prabowo soal tampang Boyolali sempat ramai diperbincangkan di media sosial beberapa waktu yang lalu. Calon presiden nomor urut 2 tersebut dianggap melecehkan warga Boyolali. Tak sedikit warga Boyolali yang tersinggung. Namun terlepas dari itu, banyak tokoh asal Boyolali yang memberikan kontribusi dalam memajukan bangsa. Salah satunya Sutopo Purwonugroho. Menjabat sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, beliau sangat cekatan dalam memberikan informasi. Sutopo adalah figur yang sangat aktif memberikan informasi kepada masyarakat. Pria berusia 48 tahun itu mewakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk memberikan langsung data terbaru seputar penanganan bencana. Meski masih menjalani pengobatan penyakit kanker paru-paru, Sutopo masih sanggup meladeni pertanyaan para awak media juga masyarakat. Dedikasinya terhadap pekerjaan yang ia emban sangatlah tinggi. Bahkan tak jarang setelah melakukan rawat jalan di rumah sakit, ia langsung kembali bekerja demi dapat menyampaikan informasi terbaru seputar penanggulangan bencana. Ya, dalam setiap kejadian bencana, apalagi kemarin ya, bencana di gempa bumi, di tsunami, likuifaksi di Sulawesi Tengah yang menimbulkan korban ribuan seperti itu, tentu juga masyarakat media menunggu informasi. Jadi saya harus segera menyampaikan mengenai informasi kebencanaan, baik dampaknya, penanganan, segala permasalahan yang ada. Ya, saya juga harus segera menyiapkan bahan-bahan, mengumpulkan data, menganalisis yang kemudian saya sampaikan secara terus-menerus. Dalam kondisi apapun, sebenarnya tubuh memang sakit sekali, sakit luar biasa. Tetapi ya saya tahan, saya lawan, karena faktanya masyarakat memerlukan informasi tadi. Ayah dari Muhammad Ivanka Rizaldi Nugroho dan Muhammad Aufa Wikantiasa Nugroho itu tak jarang harus siap menerima teror lewat ponselnya oleh orang-orang yang tidak sabar, ingin tahu kabar terbaru seputar perkembangan penanganan bencana. Pria kelahiran Boyolali 7 Oktober 1969 ini selalu cekatan menyiapkan bahan data untuk dibagikan kepada masyarakat. Agar masyarakat tak tertipu dengan informasi palsu, Sutopo juga terjun langsung menangkal hoax yang muncul terkait bencana. Kiprahnya ini membuat Pak Topo diusulkan masyarakat menjadi pahlawan milenial pada Hari Pahlawan 10 November kemarin. Di satu sisi masyarakat sudah menderita, menjadi korban ketika terjadi bencana, ditambah lagi dengan hoax-hoax yang ada seperti itu, informasi menambah palsu, takut dan sebagainya. Betul. Sehingga saya terus, secara terus-menerus menyampaikan, melawan hoax tadi, saya sampaikan informasi yang benar, kondisinya seperti apa, agar masyarakat tenang, tenang, dan hoax tadi juga tidak menyebar begitu saja. Di balik pekerjaannya yang menantang, Sutopo tetaplah pria biasa yang bisa mempunyai kegemaran. Dari dunia hiburan ada satu penyanyi yang ia gemari, yakni Raisa. Bahkan belum lama ini keduanya saling bersahutan dan berkicau di Twitter. Terus Raisa sendiri sampai mendoakan Bapak, semoga Bapak yang katanya disayang masyarakat nih selalu sehat gitu. Ya, beberapa kali. Ya, via video call, Raisa juga menyampaikan tetap jaga kesehatan ya Pak. Kalau satu lagu yang paling Bapak suka, lagunya Raisa apa? Mungkin pemirsa mau tahu. Ya. LDR atau Kali Kedua? Suara saya pas lagi nggak bagus sebenarnya. Nggak apa-apa. Ayo, Bapak suka lagu apa? Boleh dong, aku mau dengar dong Bapak nyanyi. Malam tak berbintang, tanpamu hampa yang ku rasa, seandainya jarak tiada berarti. Oke, baik. Terima kasih, keren banget ya pemirsa. Dalam sekejap saja. Nah, di dunia politik, Sutopo mengaku mengagumi gaya kepemimpinan Jokowi sudah sejak lama. Jokowi dinilainya mau terjun langsung bila ada masalah, khususnya saat bencana. Jadi saya mengagumi Pak Jokowi itu sudah sejak lama, sejak beliau menjadi wali kota Surakarta. Sebelum jadi presiden? Sebelum menjadi presiden. Oke. Karena saya orang Boyolali,
jarak Solo dengan Boyolali hanya 30 kilo. Oke. Saya sering ke Solo menanyakan kepada masyarakat. Baik. Akhirnya mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Lalu seperti apa sosok calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di mata Bapak Sutopo? Dan bagaimana tanggapannya terkait ucapan tampang Boyolali yang jadi viral beberapa waktu lalu? Ya, Pak Prabowo sebagai figur memiliki suatu leadership yang kuat. Mungkin latar belakang beliau TNI. Ya, sebenarnya banyak ya tokoh-tokoh nasional, pahlawan nasional yang berasal dari Boyolali. Dan ya wajah Boyolali, ya wajah Indonesia seperti inilah sebenarnya. Baik. Saya memang lahir di Boyolali, besar di Boyolali, dan bangga sebagai orang Boyolali. Tapi dia manapun kita berasal dari Indonesia, kita harus selalu tunjukkan bangga, prestasi, kerja keras, betul, integritas kita di dalam memajukan bangsa Indonesia. Perang istilah atau perang gimmick mewarnai masa kampanye Pilpres 2019 yang sudah dimulai. Semoga semua pihak tidak lupa untuk tetap menjaga semangat persatuan serta kerukunan bangsa. Dari Jakarta, Lisa Kristina, Sadu Santo, Aris Setiawan, iNews, melaporkan.